Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa syu'batu salisatu wal khamsuna, cabang iman yang ke-53. Ata'awnu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong atas perbuatan baik dan takwa. Jadi kalau ada orang berbuat baik, kita tolongin, kita bantuin. Itu bagian daripada iman. Ada orang bikin musola, kita bantuin. Bikin masjid, kita bantuin. Bikin majelis, kita bantuin. Bikin apa yang baik-baik, ketakwaan, kita bantuin. Bikin pesantren, kita bantuin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong olehmu atas perbuatan baik dan takwa. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi auni akhihi wa manfa'atihi falahu sawabul mujahidina fi sabilillah. Man masya, siapa saja yang berjalan, fi auni akhihi, pada di dalam menolong saudaranya. Jadi dia berjalan, berusaha di dalam menolong saudaranya, wa manfa'atihi, dan kemanfaatannya. Falahu, maka baginya, sawabul mujahidina fi sabilillah, mendapati pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ada saudaranya lagi butuh bantuan, dia bantuin, itu pahalanya pahala jihad. Bapak umpama kerja di mana? Di kelurahan. Ada bapak punya saudara mau urusan bikin KTP, bikin apa gitu. Bapak bantuin. Itu pahalanya sabilillah. Jangan orang bikin ini bikin itu, ada aja disusahin. Ya. Ini berarti kebalikan ini. Dosanya berarti besar sekali. Ya. Kebalikan ini. Kita kalau kita berjabat, ya. Jabatan apa aja itu jadikan itu sebagai sarana buat kita membantuin orang. Kita kerja di rumah sakit, ada saudara kita sakit. Nah, ini ladang kita, amal kita. Ya, dia berobat di rumah sakit, di tempat kita kerja, itu bantuin. Saya punya saudara, dia itu kalau saudaranya siapa aja saudaranya kalau umpama berobat di rumah sakit itu, dia bantuin, benar-benar bantuin. Itu dia punya pahala fi sabilillah, bantuin. Dan bantuinnya ikhlas. Orang ikhlas itu kelihatan. Orang kagak ikhlas juga kelihatan juga, berasa. Ya. Oh iya. Iya. Iya, iya. 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 Begitulah kita. Itu menjadi ladang amal kita buat di akhirat. Ya. Kita di mana umpama ada orang butuh bantuan kita, kita berdiri di depan. Bantuin, saya siap bantuin. Pahalanya ini. Sawabul mujahidina fi sabilillah. Pahalanya jihad di jalan Allah. Ya, sini Bang Haji.
pahalanya jihad di jalan Allah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang ya mau urusan, kita bisa bantuin, bantuin. Ini jihad fisabilillah. Kita paling depan, nggak ngeluarin duit ya. Jadi nggak ngeluarin duit, kita cuma bantuin doang, permudah aja. Jangan orang dipersulit kecil, padahal mau bikin KTP doang susah banget. Ya, ya, iya. Kalau masih bisa disusahin, kenapa dimudahin katanya? Itu namanya mempersulit. Kalau kita mempersulit, nanti masuk surganya sulit. Sulit nanti masuk surganya. Kembalikan ini. Kalau kita bantuin orang, nanti masuk surganya gampang. Dapat pahala mujahidina fisabilillah, sawabul mujahidina fisabilillah. Permudah yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan kamu persulit. Kita peroleh duit dari kita kerja aja cukup. Ya. Ya, kita bantuin orang, jangan kita cari-cari duit di dalam bantuin orang. Kita bantuin, nanti kalau memang rezeki dia kasih kita. Kalau enggak dikasih enggak apa-apa. Yang penting kita udah dapat pahala sawabul mujahidina fi sabilillah. Pahala orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jadi gede banget pahalanya. Masya Allah, jihad fi sabilillah. Masya Allah, masya Allah. Begitu. Ya, saya punya saudara, dia kerja di rumah sakit. Itu saudaranya siapa aja kalau berobat di situ, dia berdiri paling depan. Bahkan saudara pernah ngomong kalau sama dia mah udah beres dah pokoknya. Sampai begitu. Kalau ada orang punya kebaikan, Pak, kita omongin. Iya. Biar apa? Ya. Biar makin cinta kita. Ya. Makin senang kita dan dia makin semangat. Kalau orang punya kejelekan, jangan omongin enak. Nanti dia bertambah dosanya. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aghasa malhufan katawallahu lahu salasan wa sab'ina hasanatan wahidatan min ayyasluhu bi akhiratahu wa dunyahu wal baqi fid darajati. Man aghasa, kata Rasul, siapa saja yang menolong malhufan, orang yang teraniaya, orang lagi teraniaya, dia tolongin, katawallahu lahu salasan wa sab'ina hasanatan, maka Allah Ta'ala tulis untuknya 73 kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang lagi kesusahan, nah kita senang tuh. Senang apa? Ini ladang kita bisa bantuin. Bantuin orang itu. Senang kita. Senangnya senang apa? Senang kita bisa bantuin. Apa yang dapat saya bantu? Masya Allah. Karena akan diberikan pahalanya, ganjarannya 73. Wahidatan, satu minha daripada 73 itu, ya. Wahidatun minha, satu daripada 73 itu, yasluhu biha akhiratahu wa dunyahu, dapat memperbaiki dengan sebabnya itu, ya, akan akhiratnya dan dunianya. Jadi satu, 73 kita dapat pahala, satu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kita bantuin orang yang lagi kesusahan, bantuin. Wal baqi, dan sisanya 72. Fil darajati, dalam darajat nanti di akhirat. Dikasih darajat, kita tolongin orang. Masya Allah. Jadi nolongin orang itu, nolongin orang itu Masya Allah luar biasa. Nolongin orang. Pesantren kita, saya Allah kasih punya pesantren, Pak, itu gratis. Niat saya adalah nolongin orang. Nolongin orang.
pada mau belajar. Kesianan kalau orang kadang pulang pesantren, pulang ngaji kagak bisa. Kesianan. Iya. Enggak bisa baca kitab padahal mahal duitnya. Bayarannya puluhan juta. Tapi pulang-pulang enggak bisa, kesianan. Ya. Ayo dah belajar dah. Ayo sini belajar. Ya. Kadang begitu kita ngelihat kesianan, kita niatnya bantuin orang aja. Bantuin orang aja. Kesianan, Pak. Sekali masuk berapa duit? Ya Allah. Ada yang 70 juta. Emang apaan masuk 70 juta? Ada yang 50 juta, ada yang 30 juta uang pangkalnya. Belum apa namanya? Kalau lagi daftar ulang uang bangunan, innalillah. Saya kadang pun enggak masuk di akal saya, enggak saya enggak. Bukan saya mencela, saya enggak mau mencela. Cuma saya enggak bisa, kok saya enggak masuk akal saya. Duitnya diapain banyak sebegitu? Duitnya dikemanain? Buat apaan? Ada lagi yang ngaku-ngaku tasawuf, bayarannya mahal, ngakunya tasawuf. Innalillah wa inna ilaihi rajiun, saya katakan itu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Di zaman ini kan? Ya. Saya sehingga narik kesimpulan. Kalau suatu pesantren yang pemimpinnya kiai, yang benar-benar kiai, insya Allah bayarannya kagak mahal. Lihat, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, kalau dia benar-benar kiai, enggak mahal bayarannya. Uang pangkalnya pun enggak mahal. Sedang-sedang aja. Tapi kalau umpama sebegitu mahal, tinggi banget, Bapak boleh cek. Boleh jadi pemimpinnya bukan kiai, cuma dipanggil kiai doang. Ini kita miris. Ya, ya Allah, ya Rasulullah. Makanya Imam Ghazali begitu berani ya. Ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Saya aja masih belum berani ngomong itu. Tapi Imam Ghazali begitu berani. Boleh belikin kitab. Jadi ada kiai dua, kata Imam Ghazali, ada kiai dunia, ada kiai akhirat. Kita aja enggak berani kan ngomong. Tapi Imam Ghazali berani. Subhanallah. Ada kiai dunia, ada kiai akhirat. Masya Allah. Itu pendapat Imam Ghazali begitu. Kita enggak usah pakai narik duit. Imam Ghazali begitu pendapat. Ya Allah, ya Rasulullah. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qada hajatan li akhihi fa ka'annama khadamallahu umrahu. Siapa saja yang mengqada hajat bagi seseorang, siapa saja yang melulusi hajat bagi seseorang, maka seakan-akan dia khadamallahu umrahu, dia melayani Allah, maksudnya menyembah Allah. Umrahu, sepanjang umurnya. Masya Allah. Masya Allah. Pahalanya siapa ini? Siapa yang meluluskan hajat? Ini kalau nak belajar kan hajat ini semua. Bahkan hajat mulia. Sampai jadi pinter, itu hajat orang. Kita penuhin. Ataupun yang lain-lain, Pak. Bapak punya saudara lagi mau ngawinin, ya Allah, susah banget kayaknya, perlu bantuan, kita bantuin. Ini pahalanya. Masya Allah. Pahalanya gede banget. Kita bantuin, siap bantuin.
Luar biasa sekali pahalanya, masya Allah, masya Allah. Jadi jangan kita susahin orang, jangan sampai kita susahin orang. Kita mahalin biayanya, ya, jangan. Sehingga orang-orang susah nggak bisa masuk. Yang bisa orang kaya dong. Kadang dikaya-kayain, boleh minjem-minjem. Udah keluar duit banyak, anaknya gak jadi. Ini yang kadang kita miris. Itu ada yang kayak begitu. Kita timbang kesianan doangan. Nah, kita sebagai guru apa enggak miris kalau dia keluar dari tempat pendidikan kita, udah keluar duit banyak, kemudian enggak dapat apa-apa, apa kita enggak? Sebagai guru mungkin Bang Haji berasa ya, apakah kita enggak kesianan sama itu orang? Apakah kita enggak merasa bersalah? Tanggung jawab inilah yang enggak semua orang bisa. Apa kita enggak kesianan orang pulang dari pendidikan kita, tempat pendidikan kita, dia enggak bisa apa-apa? Saya waktu itu saya pernah jadi dosen di, kemudian saya mengundurkan diri, saya fokus di pesantren aja, di Al Kamal. Itu ada rektor, saya nilai bagus sekali dia, luar biasa. Sudah meninggal orangnya, ya, sekarang digantikan, sudah meninggal. Apa kata dia? Siapa yang kuliah di sini di ISTA, kalau sudah 6 bulan belum dapat pekerjaan, datang kepada saya. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, ini yang begini ini. Ini bukan orang agama ini, tapi tanggung jawabnya besar sekali. Siapa yang belum dapat kerjaan habis kuliah di sini 6 bulan, datang kepada saya. So, ini Pak, walaupun seperti ini, walaupun bukan agama, tapi dia niat nolongin orang, termasuk di sini. Termasuk orang baik. Masya Allah. Itu bukan basa-basi, bukan bercanda, dia beneran. Itu pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Jadi sama kita pun kalau ada orang lulus dari kita belum bisa baca kitab, kita bingung deh. Gimana nih? Ini target kita pesantren, target kita adalah bisa baca kitab. Lulus dari pesantren, targetnya bisa baca kitab. Ini target kita ini. Tapi ya tetap Allah yang punya aturan, kita cuma berusaha, Allah yang menentukan. Tapi itulah yang kita usahakan. Wa qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqarra aina mu'minin, siapa saja yang menyenangkan hati seseorang, ya, ni aina mu'minin, mata, ya, aqarra menyejukkan mata seorang mukmin, ya. Maksudnya apa? Menyenangkan hati seseorang. Aqarrallahu ainahu yaumal qiyamati, maka Allah taala sejukkan akan mata pandangannya. Allah akan, ya, Allah akan senangkan hatinya pada hari kiamat. Ini bantuin orang. Masya Allah. Jadi Pak, kalau ada orang bantuin orang, kita bantuin lagi. Jangan sampai kita nggak bantuin. Kalau ada orang bantuin orang, kita kalau bisa bantuin. Jangan sampai kita pejamkan mata, apalagi
kita tebarkan fitnah, na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Jangan lantaran hasad. Jangan. Bantuin. Kalau ada orang bantuin orang, kita bantuin lagi. InsyaAllah. Jangan sampai kita biarkan. Jangan sampai kita biarkan dia berjalan sendiri. Kita bantuin. Tadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pahalanya besar sekali. Niatin buat anak-anak kita, Pak. Kalau kita bantuin orang, niatin buat anak-anak kita, ya Allah. Jadikan anak saya soleh, ya Allah. Saya bantuin hamba-Mu, ya Allah. Niatin minta buat anak kita. Ya, wa qala sallallahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya fi ajati akhi sa'atan. Siapa saja yang berjalan pada ajat saudaranya satu saat saja, dia berjalan. Min lailin aw na'arin, baik daripada waktu malam atau siang, qada'a aw lam yaqdiha, dia luluskan hajatnya ataupun tidak. Karena ada yang sampai selesai, ada yang enggak sampai selesai karena tak mampu menggenggamnya. Kana khairan la min i'tikafi syahraini, ada baginya kebaikan, adalah kebaikan baginya daripada ya i'tikaf 2 bulan. Masyaallah. Jadi i'tikaf 2 bulan sama pahalanya sama ya, bantuin hajat orang. Masyaallah. Jadi kita bantuin hajat orang, bantuin orang kita. Keluar duit kita buat bantuin orang, bukan buat nyari duit. Masya Allah. Kita keluarin duit buat bantuin orang, bukan buat nyari duit. Masya Allah. Seapa itu orang hatinya kira-kira? Seapa itu? Atau seapa kemuliaan hatinya itu? Wa qala alaihi salam, bersama Nabi alaihi salam, man farraja aina mu'minin magmumin, siapa saya memberikan jalan keluar daripada seorang mukmin yang sedang bersedih, au aana mazluman, atau dia membantu orang yang sedang dizalimi, ghafarallahu lahu 73 maghfiratan, maka Allah taala ampunkan dia 73 ampunan. Diampunin terus. Jadi orang yang nolongin orang itu dosanya habis. Wa qala alaihi salam, bersama Nabi alaihi salam, inna sesungguhnya min ahabil a'mali ilallahi idkhalu sururi ala qalbil mu'mini, sesungguhnya di antara amal yang paling dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kesenangan, kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Ini amal yang paling dicinta. Wa ayyufarrija minhu ghamman anhu ghamman, dan bahwa Allah kalau jadi Allah berikan jalan keluar kesedihan darinya, au yaqdiya anhu dundainan, atau ia lunaskan daripada utangnya, au yutimahu min ju'in, ya, wa ayyufarja anhu ghaman, dan dia memberikan jalan keluar daripada kesedihan daripada saudaranya, au yaqdiya anhu dainan, atau dia lunaskan hutang dari saudaranya, au yut'imahu min ju'in, atau dia beri makan ya, saudaranya daripada lapar, dikasih makan. Masyaallah. Jadi kita bantuin orang, bantuin orang, bantuin orang. Masyaallah. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan riwayat daripada Ali bin Abi Thalib, qala beliau berkata, qala Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza arada adukumul hajata, apabila ingin salah seorang kamu akan hajat, fal yukab fal yubakir, hendaklah dia berpagi-pagi, la baginya ya umal khamis, pada hari Khamis. Jadi kalau kita ingin menunaikan hajat, hendaknya pagi-pagi di hari Khamis. Wal yaqra idza kharaja min manzilihi akhir surat Ali Imran wa ayatul kursi,
dan hendaklah dia baca apabila keluar dari rumahnya akhir surah Ali Imran ayat kursi, wa inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan baca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir ya. Kemudian baca wa ummil kitabi al-Fatihah, baca 4 ini. Fa inna fi hawaijad dunya wal akhirati, karena sesungguhnya padanya terdapat hajat-hajat dunia dan akhirat. Ini boleh diamalin kalau kita punya hajat. Fa qaulun nazim, yang berkata nazim habibi munadi, habibi itu munadan, munada uzifa min uharfu nida, dibuang daripadanya huruf nida. Wa qaulu a'inhum, perkataan a'inhum bidomil mim dengan domah mim, a'inhum ma'al isba serta isba. Wa qaulu tukramu, perkataan musanna tukramu ai fa anta tukramu indallahi wa indan nasi, maka engkau itu dimuliakan di sisi Allah dan di sisi manusia. Qala nazim wastahi rabbaka. Wallahu a'lam bissawab.